lagi sama aku Tiana Soluan. Apa kabar semuanya? Ya guys, hari ini itu aku mau pergi ke tempat terapi. Jadi sejujurnya itu guys, aku tuh lagi sakit. Tapi nanti ya aku akan cerita sama kalian apa sih sakitnya aku. Aku akan ajak kalian untuk nemenin aku terapi hari ini. Doain ya guys, semoga aku cepat sembuh. Amin. Semoga tempat terapi ini cocok untuk aku dan aku bisa sehat kembali seperti semula. Amin. Nih, hai salam guys tuh. Tempatnya itu ini. Nih, aku harus masuk dulu ya. Kita akan masuk dulu. Nih adalah kliniknya. Nih tempatnya guys. Yo guys, aku udah selesai dan sekarang aku mau menuju ke toko kucing, peralatan kucing gitulah. Pokoknya besok lah aku mau beli sesuatu untuk kucing aku yang lucu banget ya, namanya Ciki. Nanti aku akan kenalin sama kalian. Yo guys, ini benar-benar aku kayak merasa hidup kembali gitu. Penyakitku tuh langsung pergi gitu, aku feel better gitu, leherku udah gak sakit guys. Doain ya guys, semoga ini udah satu kali aja udah selesai tuh ya guys. Bismillah, amin, ya Allah, amin. Ini namanya ya guys, tempatnya itu ada di Hai Salam. Siapapun yang mau ke sini bisa ya. Nih nanti aku kasih tahu. Tempatnya ini semua komplit tuh, kalian butuh apapun ya kan, untuk kucing ataupun untuk anjing tuh ada di sini semuanya tuh. Murah lagi harganya tuh. Nih, aku beli untuk Ciki semuanya. Tuh nih, makanan semuanya ada. Gampang banget kok, tinggal naik bis. Tuh. Ada semuanya. Makan dulu guys, ini kita nemuin restoran gitu, jadi kita akan makan di sini. Cuma belanjaan Ciki. Guys, makanan kita udah jadi nih, sekarang aku makan dulu ya, oke? Enjoy beb, enjoy. Guys, ini namanya pizza tuna. Jadi ikan tuna gitu, enak banget loh. Aku suka banget pizza tuna. Jadi kalau kemana aku makan pizza, pasti aku milihnya ini. Kalau nggak tuna, tuh udang.
Pokoknya di Maroko ini enak-enak banget ya pizzanya. Mantep banget. Saatnya pulang. Udah selesai semua kan ya Beb ya? Iya kan Beb? Iya. Alhamdulillah ya Beb, aku mulai sembuh. Kita juga belanja sesuatu untuk Ciki. Kita udah makan siang bersama. Subhanallah, komplit banget. Sampai rumah, alhamdulillah udah sampai Ain Atik ya. Berangkat dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Alhamdulillah banget. Terima kasih atas doa-doa dari kalian. Semoga aku lekas sembuh dan bisa kembali normal, sehat seperti sedia kala ya guys ya. Amin. Ya guys, ini aku seneng banget loh. Aduh, sejuk banget ya pokoknya udara di luar itu. Ya guys, aku mau cerita sedikit aja, cerita tentang kenapa penyakit ini ada sama aku. Ya guys, awalnya itu aku lagi bulan puasa itu sore hari, aku tuh sakit kepala, terus aku pusing, akhirnya aku pingsan, jatuh gitu kan ya guys. Dan setelah aku sadar siuman, aku baik-baik aja, aku gak merasa ada yang sakit atau apa gitu badan aku. Setelahnya itu malamnya aku tidur, paginya aku bangun, itu guys waktu bangun tidur aku sakit banget kepalanya, bahkan leher aku tuh cenut-cenut sakit banget, kayak gak bisa digerakin, dan bahkan setiap detik itu gak berhenti-berhenti rasa sakitnya, cenut-cenut, bahkan aku ngerasanya tuh kayak ada sesuatu yang nancep di leher aku gitu guys. Pada akhirnya guys, aku tuh dibawa ke rumah sakit, sampai di infus, bahkan sampai disuntik biar aku tuh gak ngerasa sakit gitu, kayak painkiller gitu ya. Setelah itu gak ada solusi, masih sakit-sakitan kayak gitu. Akhirnya guys, aku juga di akupuntur, tapi gak ada juga, kayak gak ada kesembuhannya gitu. Dan alhamdulillah, aku seneng banget akhirnya menemukan dokter yang cocok di sini. Mungkin kalau di Indonesia aku udah sembuh ya guys, karena di sana tuh banyak banget tukang pijat dan bahkan ada ahli-ahli ya kan. Mungkin menurut aku sih ini penyakitnya adalah saraf kejepit. Ya guys, alhamdulillah aku sudah menemukan tempat yang tepat, dan tadi juga ya kan di klinik dokternya ini udah bilang kamu jangan banyak-banyak main HP. Ingat tuh guys, main HP itu bisa juga mengakibatkan badan kita tuh jadi nggak sehat, bener. Kebanyakan ngetik-ngetik tangan, tulang, semua-semuanya jadi sakit gitu. Jadi dokternya tadi tuh nasehatin aku jangan banyak-banyak main HP.
lebih, pokoknya itu istirahat yang banyak. Kalau bisa olahraga, iya sih, selama ini bener aku sibuk banget main HP. Jadi sekarang kayaknya aku akan mengurangi main HP dan bekerja di depan laptop. Aku akan kurangi dulu, sementara aku akan fokus ke olahraga dan aku akan fokus ke kesehatan aku. Alhamdulillah sekarang aku udah sembuh. Oke guys, terima kasih banyak sudah mengikuti video-video aku. Jangan lupa kalian untuk bantu subscribe, like, comment, dan share. I love, see you guys, and bye-bye. Ini dia belanjaannya Ciki, tuh tempat makan, tempat dan kandangnya belum dateng, tasnya juga nih bagus-bagus. Itu semuanya nih untuk si Ciki. Tuh, jadi kita masih pesen yang lain juga sih.